Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, Senin 18 Maret 2024, yang bertepatan dengan 7 Ramadan 1445 Hijriah. Dan untuk mengisi kegiatan acara ngebeberang hari ini, kita lagi prepare atau persiapan untuk pemasangan kabel penerangan listrik yang menuju ke TPU Kampung Cijamaka ya. Nah, sebagai persiapan, jadi ini merupakan peralatan utamanya yang lagi dipersiapkan. Ini untuk tempat lampu, dan di bawah sana ada terminal ya. Dan dilanjut lagi untuk acara ngabuburang hari ini, dilanjut proses penarikan kabel ya, yang dari lokasi TPU 1 nanti akan ditarik, dibentangkan menuju ke TPU kedua. Bertepatan di hari Senin 18 Maret 2023 di 7 Ramadan 1445 Hijriah. Ini kondisi tempat pemakaman umum di Kampung Cijamaka. Kalau dulu kita pernah ada kegiatan pemasangan kabel yang pertama di bulan puasa yang kemarin, dan ini disambung lagi untuk yang kedua. Nah, ini mulai penarikan kabel listrik ya, dan kita menggunakan kabel berstandar PLN. Jadi bentangan kabel dari tempat ini akan ditarik dan menuju ke area pemakaman yang kedua. Jadi kalau ada keperluan di malam hari itu sudah tidak repot ya bongkar pasang kabel. Nih proses pengencangan kabel. Oh sahabat semuanya, kita saksikan relawan lingkungan Kampung Cijamaka yang senantiasa selalu siaga ya. Nah, di sini nantinya bakalan dipakai untuk penerangan ya. Masih di lokasi TPU Kampung Cijamaka. Hari ini Senin 18 Maret 2024 yang bertepatan di tanggal 7 Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah sudah terbentang proses yang pertama. Lanjut lagi proses penarikan untuk bentangan ke atas. Panel listriknya ini merupakan panel yang kedua. Dan sementara itu masih proses pengikatan kabel listrik. Jadi tinggal tuh aing balik lah. Ya,
Oh, teh bieu teh ditiang teh keur ngaji ge di masjid bae lah, teh daya ieu di gaya. Oh, daya ieu. Tukang mah soalnya. Eh, tukang mah ieu jeung di. Ayeuna teu borangan. Oke, teu bener. Teh sebenarnya 50 meter ge mah di pak. Keren. Teu tembu bajir. Terus untuk laporan. Teu geus jaga tuh urang butuh. Ulah tuh kana maho kana kitu. Oh, ieu ka panteng meureun euy. Oh, jang nunjal nya. Titik terakhir ujung kabel ya, untuk sementara ini bisa kita pasang di pohon ini nih, jadi biar nantinya bisa disambung, ditarik ke sana kemari. Tapi mung caang wae. Ketih lah kita wasah hadang nutan. Heeh. Aya usul aktif eta dina lutut. 88.000 teh anjing. Dan alhamdulillah sesi pemasangan kabel listrik sudah selesai ya, alhamdulillah. Berkat kerjasama yang baik. Mudah-mudahan semua kebaikan yang mengerjakan ini dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.